diteruskan dengan tayangan video korporat. Present time, University of Uttara Malaysia or UUM in short is a university choice have proven that UUM is a university of the first order, which always emphasizes the importance of the students. Hence, various environment-friendly amenities have remained at the forefront of knowledge. Saya juga bagi pihak ahli lembaga pengarah UPSB ingin mengalu-alukan serta mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Sri Mahathir kerana dapat hadir. Bukan senang nak dapat Datuk Sri. Terima kasih juga kepada Knight Chancellor Datuk Sri Muhammad Mustafa Ishak, juga kepada Tan Sri sendiri yang dalam kesibukannya masih dapat hadir ke majlis kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya bagi pihak YGMB ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mahawangsa Datuk Seri Diraja Mahathir Khalid, Yang Berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian. YGMB yang telah ditubuhkan sejak 21 tahun yang lalu menggalas tanggungjawab utama. Sebab itu kita melihat bahawa potensi di Kuala Lumpur yang kita ada itu akan dapat membantu kita. Kita bersyukur kerana Yayasan Guru dan pihak Kementerian Pendidikan telah bersetuju untuk memberikan peluang ini untuk kita kerjasama dengan Tan Sri Alimuddin dan Yayasan Guru untuk membangunkan kawasan itu yang kita tahu di Coki bukanlah satu kawasan yang dari segi imejnya satu kawasan yang baik. Tapi sejak UUM duduk di situ, kawasan itu telah ditransformasikan. Unit utama properti ini dengan Yayasan Guru, jadi saya pun tanya and boss antara universiti dengan sebuah foundation. Saya amat merasa walaupun ini baru MOU, tapi kalau tengok di belakang tu bangunan tu baru buat jentuh tu cantik sekali lah kan. Kalau cara design yang dah tepi tu kan. Jadi saya sebut ni sebab kita ni especially apapun lah dalam perniagaan ini dipanggil private sector driven, bukan kamu driven, bukan jabatan YJC kerajaan driven, private sector driven. Jan, dengan hormatnya dipersilakan. Yang Berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan